Halo semuanya, selamat datang di Unstar Podcast, media yang memberikan informasi up to date seputar dunia pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Samratulangi, universitas unggul dan berbudaya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Hai pemirsa, salam sehat. Jumpa lagi bersama dengan kami Unstar Podcast, episode yang kedua. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang sebuah topik atau lebih tepatnya sebuah produk ya, yang sejak pandemi COVID-19 sepertinya sudah menjadi suatu kebutuhan pokok, terutama untuk kita yang harus bekerja di luar rumah. Ya, ini dia produknya, hand sanitizer. Mungkin bagi kita sudah terlalu banyak berbicara tentang hand sanitizer, tapi pemirsa jangan beranjak dulu, karena kali ini kita akan membahas tentang hand sanitizer berbahan dasar cap tikus. Apa sih cap tikus itu? Ya, bagi masyarakat Sulawesi Utara, cap tikus ini sudah sangat terkenal. Namun bagi kita sekalian, Bapak Ibu pemirsa, cap tikus adalah minuman alkohol tradisional yang berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Baiklah, untuk topik yang sangat menarik ini, sudah hadir bersama kami saat ini dua orang narasumber yang tentu saja berkompeten dalam pembuatan hand sanitizer berbahan dasar cap tikus. Yang pertama, Bapak Dr. Dewa Kaca. Salam sehat, Ner. Salam sehat. Iya, jadi sehari-harinya kita panggil Ner Dewa ya, Ner? Iya. Oke, jadi Ner Dewa adalah Ketua Program Studi Kimia Fakultas MIPA Universitas Samratulangi, Manado. Dan beliau terkait erat dengan pembuatan hand sanitizer ini karena beliau kompetensinya adalah kimia organik bahan alam. Betul, Ner? Betul. Ya. Oke, jadi luar biasa sekali. Dan alam. Sudah tepat ya, Ner? Oke, dan saya langsung perkenalan juga untuk narasumber yang kedua kita, Bapak Dr. Hani Sangian. Salam sehat, Ner. Salam sehat. Iya, selamat datang di Unstrat Podcast untuk Ner Dewa dan Ner Hani. Ya, mungkin sehari-hari juga kita sering sapa Bapak Dr. Hani, Mner Hani. Iya, Mner Hani adalah juga Ketua Program Studi, lebih tepatnya Program Studi Fisika Fakultas MIPA Universitas Samratulangi, Manado. Nah, mungkin ada yang bertanya mengapa fisika ya terlibat dalam pembuatan proses hand sanitizer ini. Baik, rupanya ini Mner Hani terkait erat dengan penelitian Mner Hani juga publikasi yang terkait dengan etanol. Kira-kira ada berapa penelitian kira-kira yang terkait dengan etanol ini sampai saat ini? Itu tema penelitian yang terkait dengan etanol itu sudah kurang lebih 6. Oh, wah, mantap. Dan publikasi yang berhubungan dengan produk ini sudah sekitar 21 publikasi. Mantap sekali. Mungkin juga ada paten ya, benar kalau saya tidak salah. Jumlah paten sekitar 9. Iya, luar biasa sekali. Jadi ini memang benar-benar beliau berdua ini kompetensi sekali dalam pembuatan hand sanitizer berbahan dasar cap tikus. Tidak diragukan lagi. Baik pemirsa, kita akan kupas tuntas bagaimana sih pembuatan hand sanitizer berbahan dasar cap tikus ini. Oke, saya penasaran, Ner. Latar belakang pembuatan hand sanitizer berbahan dasar cap tikus ini apa ya, Ner? Mungkin Ner Dewa bisa bantu saya. Baik, terima kasih. Yang pertama, yang latar belakang dalam hal pembuatan hand sanitizer adalah melihat kondisi pandemik COVID-19. Ketika terjadi pandemik COVID-19 ini, mulai tahun lalu atau awal Maret tahun 2020, ya, maka semua kalangan instansi maupun dunia pendidikan berupaya untuk mencari bahan-bahan yang bisa mencegah terjadinya suatu penularan pandemi COVID-19 ini. Ya, betul sekali. Nah, salah satunya adalah pembuatan hand sanitizer yang berbahan dasar dari bahan-bahan alam semuanya. Oke. Seperti yang tadi sampaikan tadi, itu berasal dari cap tikus yang dikelola oleh, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Mner Hani, bagaimana cap tikus bisa dikelola sampai menjadi satu bahan baku dalam hal pembuatan hand sanitizer. Iya, betul. Yang sudah standar atau sesuai dengan prosedur dari BPOM. Iya, sepertinya sudah seperti itu ya, Mner, untuk kedepannya kita tetap dengan protokol kesehatan, protokol. Salah satunya menggunakan hand sanitizer ini. Betul. Nah, semakin menarik nih, Mner, karena kalau kita lihat penggunaan hand sanitizer, bahan dasarnya memang alkohol ya, Mner. Nah, sangat menarik, mengapa ini, Mner, kita menggunakan cap tikus? Mungkin ada keunggulan atau something yang ya secara awam kita tidak mengerti ya, Mner. Mungkin bisa dijelaskan, Mner Hani mungkin bisa bantu?
Ya, terima kasih. Mengapa kita pilih bahan baku cat tikus? Karena cat tikus ini sebenarnya konsentrasi etanolnya itu sudah cukup tinggi. Jadi dari pengukuran kami bahwa konsentrasi etanol yang diproduksi oleh petani-petani kita itu sudah sekitar 30-50%. Jadi untuk pembuatan bioetanol itu sampai konsentrasi 85-96% itu tidak terlalu sulit. Jadi, sampai sesuai standar untuk hand sanitizer ini ya? Iya, jadi tugas kita sebenarnya sekarang itu adalah tinggal memurnikan saja sampai ke konsentrasi yang standar sesuai yang dianjurkan oleh WHO dan BPOM. Oke, jadi semua proses pemurnian itu juga dilaksanakan di laboratorium? Iya. Atau ada tempat tertentu? Jadi proses pemurnian itu dilakukan di laboratorium fisika. Jadi peralatan itu kita desain dan konstruksi sendiri. Wah, luar biasa sekali. Berdasarkan referensi-referensi yang kami baca dan kami menggunakan packing material yang kami kembangkan sendiri. Ya. Baik, Ner. Wah, jadi ini ya karena itu saya coba-coba berpikir ini prosesnya kayak apa ini? Karena kalau kita harus memisahkan dan lain-lain, ternyata memang dirancang spesial ya, Ner, untuk proses pemurniannya. Baik, Ner. Dan kalau dibandingkan dengan kalau Ner bilang tadi konsentrasinya sudah mencukupi, jadi sebenarnya ini pertanyaan untuk semua mungkin Ner, aman tidak sih Ner cap tikus ini untuk hand sanitizer? Jangan-jangan sesudah saya pakai tangan saya bergerak sendiri mabuk Ner? Jadi sebenarnya kan cap tikus ini kita sudah kenal ya, sudah puluhan tahun menjadi minuman tradisional masyarakat, sebagian masyarakat Sulawesi Utara ya. Artinya cap tikus ini sebenarnya food grade. Jadi aman. Jadi masyarakat sudah lama menggunakan sebagai minuman. Jadi apalagi ini kan penggunaan hanya di bagian luar. Jadi tidak terlalu masalah. Jadi hand sanitizer yang berbahan dasar cap tikus itu sama sekali aman untuk digunakan oleh masyarakat. Jadi tidak ada masalah. Iya. Pemakaian luar ya, Mir? Dan juga kami sudah melakukan pengukuran di BPOM kurang lebih 10 kali. Wow. Dan hasilnya memang sesuai dugaan kita, memang food grade. Tidak ada, terutama metanol ya. Tidak ada komponen metanol sama sekali dari 10 kali pengukuran. Oke, jadi pemirsa ini sudah masuk dalam food grade. Jadi aman, dijamin aman ya untuk penggunaan luar ya, Ner. Jadi tetap tidak boleh diminum. Walaupun berbahan dasar cap tikus. Oke, Ner, semakin menarik. Ini mungkin pemirsa juga ingin tahu lebih dalam. Jadi sebenarnya tahap awalnya itu seperti apa, Ner? Sampai pada proses pembuatannya sampai bisa digunakan sebagai hand sanitizer. Jadi yang pertama dalam menggunakan etanol ya yang konsentrasi sekitar 96%. Kemudian juga menggunakan gliserol sebagai pelembab kulit yang sebagai berbahaya, itu yang punya kadar 98%. Kedua juga menggunakan hidrogen peroksida sebagai antiseptik juga bisa berperan seperti itu. Itu digunakan dengan konsentrasi yang sangat rendah 3%. Jadi setelah itu kita tambahkan dengan aquades juga. Sehingga itu sangat aman digunakan karena dari bahan-bahan kimia ini sangat ramah terhadap kulit kita. Kecuali kalau memang sampai kena di mata atau masih di mana itu memang yang berbahaya. Tapi selama digunakan untuk memang pencegahan COVID-19 yang digunakan pada tangan dengan alat-alat yang lain barangkali sangat aman digunakan. Efektif untuk membunuh kuman ya, benar? Iya, membunuh kuman. Oke. Iya. Di samping itu juga karena hand sanitizer sangat praktis dengan digunakan. Jadi ketika kita pergi ke suatu tempat, kalau memang tidak ada air, tapi kita bawa saja hand sanitizer. Itu kita langsung bisa manfaatkan secara simpel sekali. Baik, Ner. Nah, kemudian juga kalau masyarakat Sulawesi Utara, terutama para penikmat cap tikus ini, Ner. Terus terang saya belum pernah minum, Ner. Tapi sempat mencium, aromanya kan itu khas ya, Ner. Khas, betul. Mungkin agak lebih, apa ya istilahnya, tajam gitu, Ner. Nah, mungkin ada sebagian daerah kita mungkin akan bertanya, lah, kalau hand sanitizer berbahan dasar cap tikus ini, apakah baunya menyengat seperti cap tikus itu, Ner? Kira-kira bagaimana, Ner? Memang betul bahwa aroma dari cap tikus ini sangat tajam, menyengat. Ini saya sudah uji coba dari beberapa konsumen dan juga ada teman-teman dari luar negeri. Memang untuk aroma cap tikus itu tidak bisa diterima kalau kita pasarkan di luar negeri misalnya. Makanya tugas kita sebagai peneliti, saintis,
bagaimana ini kita eliminasi aroma ini. Wah, ya, ini menarik nih. Ya, tentunya untuk mengeliminasi aroma cap tikus itu kita harus mengetahui dulu dimensi dari aromatik yang menyebabkan cap tikus ini beraroma seperti itu. Iya. Nah, setelah kita identifikasi dimensi dari bahan dasar ini, kita menemukan suatu material di mana porinya itu lebih kecil dari dimensi dari bahan aromatik itu. Nah, sehingga dari proses pemurnian kita itu, kita jalan satu kali dalam fase gas. Iya. Jadi bahan aroma yang tidak diinginkan ini bisa tertahan. Oh. Nah, jadi sebenarnya itu secara umum prosesnya seperti itu. Sehingga, bisa tertahan, tereliminasi iya, begitu. Sehingga produk-produk yang kita dapat itu adalah produk etanol yang mana aroma khas dari cap tikus itu hampir tidak muncul lagi. Oh. Dan ini saya sudah sosialisasikan ke beberapa potensial pengguna. User, iya. User itu mereka sudah oke. Sudah oke. Iya, itu yang tadi saya pikirkan. Mungkin para konsumen mungkin agak kurang enak menggunakannya, iya, benar kalau iya, aromanya, betul. Tapi luar biasa sekali pemirsa, ternyata ada proses untuk eliminasi iya, bau khas dari cap tikus iya, ini iya, sampai pada ya istilah kata agak netral gitu iya, ya Mer, sehingga semua orang bisa menggunakan iya, dengan aman, betul, dan nyaman. Di samping iya, itu dalam hal menghilangkan bau cap tikus iya, ini, dalam hal kemarin kami buat sanitizer ini juga menggunakan semacam essential oil. Oh, nah, jadi okay, untuk menghilangkan okay, bau, jadi kita tambahkan dengan apa namanya, bahan-bahan yang beraromatik yang berasal dari alam juga untuk essential oil tetap iya, organik ya, benar? Iya, organik. Untuk menghilangkan bau dari cap tikus sehingga aromanya sangat menarik untuk digunakan. Ya, luar biasa ini. Jadi tanpa perlu pakai parfum pun iya, pakai hand sanitizer berbahan dasar cap tikus sudah baunya sangat enak ya, benar. Baik, pemirsa ternyata menarik sekali. Mulai dari latar belakang sampai prosesnya, dan ini semua menggambarkan bahwa produk ini adalah aman dan nyaman untuk digunakan ya, Mer. Betul. Nah, apakah ini memang diupayakan oleh Universitas Samratulangi sendiri atau mungkin sekarang sudah ada kerjasama dengan pihak-pihak lain terkait dengan ini, Mer? Pembuatan hand sanitizer sudah bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Oke. Bahwa kemarin kami sudah memproduksi kurang lebih 8.000 liter daripada 8.000 liter selama ini iya, ya Mer. Wah, luar biasa. Iya. Itu kesama itu melalui Dinas Perkebunan sebagai penyedia bahan baku. Iya. Jadi kami di Unsrat sebagai pelaksana daripada kegiatan ini. Oke. Okay. Nah, kemudian kerjasama yang sudah di kedua yang sudah dilaksanakan adalah bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja. Dalam bentuk workshop. Kami beberapa staf tenaga dari yang membuat hand sanitizer dimintakan sebagai narasumber dalam hal pembuatan hand sanitizer di kantor Dinas Tenaga Kerja. Jadi kapasitas yang kami sudah produksi selama ini pertama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu kurang lebih 8.000 liter itu sudah selesai seperti yang sudah dijelaskan Pak Dewa tadi, dan kedua internal Unsrat itu kami juga penuhi. Ya, oh, okay. Jadi kami sudah proses hand sanitizer untuk kalangan Unsrat ya, kurang lebih 1 ton. Wow. Jadi total selama ini yang kami sudah produksi sekitar 9 ton. 9 ton. Iya. Jadi saya turut berbangga ini mendengar cerita ini, ternyata Unsrat memang punya sumber daya manusia yang luar biasa. Dan yang lebih hebat lagi karena para pakar kita ini melalui pimpinan universitas ya Mer, Unsrat mau berbagi dengan masyarakat luas. Nah, Bapak Ibu sekalian pemirsa, mungkin ada lagi pertanyaan Mer ini closing untuk kita. Nah, mungkin kedepannya mungkin akan ada menuju ke arah komersil atau bagaimana Mer tentang produk ini? Karena kan kalau dilihat tadi dari penjelasan Mer berdua ini aman, nyaman. Mengapa kita tidak menuju ke tingkat komersil mungkin Mer? Ya, oke, saya akan jelaskan ya. Jadi produk ini memang sudah tahap komersialisasi. Oh, jadi kami okay, sudah bina 2 UKM yang wah, saya yang ketinggalan ini, Mbak. Iya, sudah bina 2 UKM dan sudah berhasil dikomersialkan dan harganya sangat kompetitif. Iya, Mbak. Jadi kualitas dan harga itu sangat kompetitif, tidak kalah dengan produk-produk dari luar negeri.
Jadi sudah tahap komersialisasi. Oke. Baik, pemirsa, ternyata sudah masuk pada tahap komersial ya, Mner. Biar mungkin masih ada lagi closing dari Mner Dewa juga Mner Hani, disilakan. Ya. Tentunya saya harapkan kepada masyarakat Sulawesi Utara, mari kita membeli produk yang diproduksi oleh UKM yang ada di Sulawesi Utara. Iya, betul sekali. Karena dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari petani juga. Betul sekali. Karena petani cap tikus sekarang ini lagi menghadapi kesulitan. Sehingga salah satu jalan keluar untuk menyelamatkan petani cap tikus adalah ya bahan seperti ini. Baik. Ada lagi yang Mender Dewa? Ya, saya kira sudah sampai oleh Mender Hani tadi juga saya tambahkan sedikit bahwa memang dalam hal penggunaan hand sanitizer ini itu memang sudah sangat-sangat aman walaupun berbahan dasar dari cap tikus atau kekayaan lokal gitu kan. Tetapi memang sudah memenuhi syarat daripada atau standar daripada BP POM. Jadi tidak perlu ragu lagi dalam penggunaan produk hand sanitizer yang dibuat oleh Unsrat atau barangkali Pak Hani, itu saya kira sudah melalui uji-uji yang sangat saintifik sekali. Iya, betul. Ya. Baik, pemirsa. Jadi benar sekali ya, saat ini di tengah suasana pandemi, ada baiknya kita juga saling membantu satu dengan yang lain ya Mner, sama seperti yang dilakukan oleh Universitas Samratulangi melalui pembuatan hand sanitizer berbahan dasar cap tikus. Mari kita membantu para petani cap tikus dengan memakai produk lokal hand sanitizer berbahan dasar cap tikus. Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk kedua narasumber kita yang luar biasa, Mner Hani, Mner Dewa, semoga semakin sukses ke depan. Amin. Dan untuk para pemirsa, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami Unsrat Podcast. Sampai jumpa di episode mendatang. Salam sehat. Hai, terima kasih sudah menyaksikan Unsrat Podcast. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalian juga bisa share ke seluruh akun sosial media yang kalian punya. Dan agar tidak ketinggalan video terbaru dari Unsrat Podcast, kalian bisa mengaktifkan tombol notifikasi atau mengklik lonceng yang ada di YouTube. Unsrat, Universitas Unggul dan Berbudaya.